selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, sahabat PGRI Senusantara. Hari ini Jumat tanggal 3 November tahun 2023 PGRI Kabupaten Tulungagung mengadakan lomba anugerah guru prima dengan tema transformasi guru untuk Indonesia Maju. Nah, pada kesempatan kali ini adalah pameran staf finalis lomba anugerah guru prima sebanyak 15 finalis, yang mana jumlah pesertanya ada 68 peserta diambil 15 besar. Nah, hari ini beliau Bapak Kepala Dinas beserta jajarannya menyaksikan atau berkunjung ke stan para finalis. Bagaimana? Mari kita saksikan selanjutnya di stan. Dengan karakteristik dan belajar yang beraneka macam, jadi yang saya seperti ini, jadi mengakomodasi ada yang cepat visual, tapi ada tutorial videonya, terus auditory, ada juga nanti game-nya, kinestetik juga terakomodasi. Secara umum, apa aja kesempatan? Lebih meningkat hasil belajar. Selamat. Terima kasih. Ya. Ini di sini tadi. Iya, Bapak. Maaf. Untuk mempertahankan karakter Pak di saat serba digital, ternyata siswa itu harus tetap mempertahankan karakter sebagai budaya lokal. Kemudian inovasi ini saya juga memadukan dengan IT Pak, jadi bagaimana meningkatkan program berbicara sesuai kaidah bahasa Jawa, itu dipadukan dengan teknologi, ternyata hasilnya lebih baik, anak lebih bersemangat. Bapak saat ini nyapi Pak, mungkin tinggal dikit, Bapak mencari gambar, mungkin saya tertarik ini aja. Jadi saat ini kan banyak, tidak hanya orang tua, apalagi anak-anak. Ini kata-kata ini. Nuwun sewu. Oke. Okay. Nah, ini. Nuwun sewu. Masih bucin, Mas. Ini kemarin ada bapak-bapak ini juga yang menjadi koordinator di suatu wilayah. Ini nyuwun sewu, tak kasih duit sewu. Enggak ngurus nyuwun sewu gitu. Itu banyak yang enggak tahu. Jadi hal-hal yang sifatnya kecil banyak sekali terjadi di masyarakat itu, utamanya anak-anak kita, anak-anak ibu kita ini yang istilah apa, strata penggunaan bahasanya itu kurang bagus. Nuwun sewu, akhirnya nuwun sewu, nuwun sewu Pak. Ya, kasih 1000. Terus ada juga yang ketika maksudnya pengen mantes-mantes nih bahasa gitu, tapi dengan bahasa Jawa. Ketika nggih Pak, matur nuwun sangat, jawab Jawa santri-santri sing gelem teblok bareng-bareng Jawa terus ge. Coba. Menawi kula mandi niku adus, menawi bapak menika siram. Kan teman mantas-mantas nih keluarnya di drama akhir nih. Dalam Bapak Sare kalau siram. Bapak Hani Sare kalau siram. Bapak Hani Sare kalau siram. Bapak Hani Sare kalau siram. Memang harapannya nanti bahasa Jawa ini kita jangan sampai
untuk belajarnya sampai ke negeri. Itu yang penting. Jadi dengan bahasa Jawa, kita karena hidup di tanah Jawa, makanya Jawa ini jangan sampai hilang. Mantap sekali ya maksudnya. Ini ada di ini Pak Guru ini yang juga punya punya inovasi. Apa inovasinya? Kita yang bahasa Jawa dulu. Nah, teken matu sama teken metu. Teken. 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 Mereka saking akronim Gatekno, lajen bedeken, waca lan tulisan. Teken. Modeli bahasa Jawane apa? Model peraupan. Model boleh. Model kan itu bisa jawab. Model. Model. Mantap sekali, mantap ya. Semoga dimudahkan nanti. Amin. Selamat pagi. Majen ini.